Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita bersama dengan Dokter Wulan, seorang dokter hewan yang berasal dari Ngunut, nggih Mbak nggih. Nggih. Niki bersama Bu Dokter Wulan. Nggih. Beliau salam kenal. Dokter muda. Hari ini kita akan bertanya-tanya tentang pentingnya vaksinasi kepada seekor kucing atau khususnya ini kucing ya, itu ya. Iya. Nanti kita tanyanya kepada beliau dan juga tentang kucing lainnya tentunya. Betul. Vaksin dulu. Halo, ini nak. Apa? Apa? Nggak usah takut. Betina nih, oh, bu. Betina. Nih, bu. Cek dulu ya. Vaksin. Apa? Ini vaksin. Vaksin pertama. Vaksin pertama. Ini biasanya minimal umur berapa? Minimalnya umur 2,5 bulan, berat badannya 1 kilo minimal. Minimal ya. Ya. Olive beratnya 2,2. 2,2. Bentar ya. Kita ukur suhu dulu. Permisi, nak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Suhu ya, Pak? Iya, ukur suhu. Normalnya di kucing 38-39,3 maksimalnya. Kenapa, nak? Habis dimandikan tidak, Pak? Mandi sekitar 2 minggu ya. Oh, set habis mandi langsung obat kucing, obat kutu lah setiap. Obat cacing. Ya, obat cacing, obat kutu. Nah, kalau memberi obat cacing itu minimal berapa bulan? Diulangnya atau pemberian pertama. Kalau kitten 6 minggu sudah bisa. 6 minggu sudah bisa. Pakai drontal. Kalau aku pakai anu album bond itu, Pak. Kalau mau bagus pakai drontal. Iya, drontal cuma saya kan bingung memberikannya. Iya, nguntal itu agak susah. Pakai ini, Pak, ada alatnya kayak pelontar buat ditembakkan begitu. Bisa iya. Pet nanti. Kalau ditumbuk bisa ya dicampurkan bisa, ke tapi pahit sekali nanti biasanya ngiler-ngiler. Biasanya ngiler-ngiler. Aku sementara ini kan cara pakai anu itu, yang pakai sirup cuma saya pakai makanan snack, oh, saya campurkan. Ya. Ya. Oke, suhunya normal ya Pak ya? 38,5. 38,5. Cek dulu ya. Ini nggak? Ini umurnya sekitar 8 bulan kalau ini. Bulan ya. Nggak apa-apa. Di rumah terima anu, Mbak? Terima grooming? Kalau ini belum. Belum, Bapak. Belum. Iya. Periksa sama ini kalau Pak, kalau apa itu? Kalau steril itu berapa? Steril ini yang betina. Betina pas ada promo 400. 400. Kalau enggak ada promo 500. 500. Anu sudah termasuk inap berapa hari? Apa nah, langsung betina, ke rumah? 1 hari. 1 hari ya, bisa ya. Kalau pulang ya. Nanti sudah sama obat buat di rumah. Telinganya kotor normal ya Pak ya, iya. Nggak ada indikasi kutu telinga. Nanti dengan bersihkan 2 hari 3 hari begitu. Apa sana? Belum kawin toh Pak ini? Belum belum. Oh, ya. Masih 8 bulan. Kasihan malam. Sudah awal birahi biasanya. Iya. Birahi awal. Ini dulu nak. Nggak apa-apa, ayo main sini dulu. Cek dulu ya. Kita temenin suara nafasnya dulu ya. Dulu pertumbuhannya tuh lama. Tapi setelah umur 5 bulan ke atas agak cepat. Sini sayang. Dengerin detak jantungnya tuh. Kalau yang jantan itu, Bu, mau manut ya. Yang. Enggak apa-apa, sayang. Oke, bagus. Bisa vaksin. Bagus, Pak, enggak apa-apa. Iya. Nanti habis vaksin enggak boleh mandi satu minggu ya, Pak ya? Iya. Sebentar ya.
Olive. Kalau misal nggak diulang nggak apa ya? Bagusnya diulang. Supaya kekebalan tubuhnya bisa maksimal buat boosternya. Biasanya habis vaksin hari ke 1, ke 2, ke 3 agak luyu-luyu sedikit. Agak anu apa? Iya. Tapi biasanya nggak semua pusing begitu. Ada yang kekebalan tubuhnya. Tergantung imunnya. Iya. Respon masing-masing hewannya. Dapat buku vaksin jangan nanti ya. Ada saya bawakan. Kalau mau digabung sama yang bias kemarin bisa. Bisa. Nanti stikernya saya tempel. Iya. Kemarin Abel kan waktu dapat gratis di Puskesmas Munut itu. Oh, Puskesmas Munut. Iya. Kan maunya kan ke Gedung Waru. Sudah penuh kuotanya. Akhirnya ke Munut. Saya kemarin ikutnya ini Pak, yang di kota mana? Soalnya kota kekurangan orang. Habis itu ikut yang di kota. Dinasnya di mana? Apa? Saya di Malang, 4 tahun. 4 tahun di Malang. Habis itu di Blitar 1 tahun, baru sekarang buka sendiri. Oh, buka anu, pet shop ini? Buka praktek saja. Ini nak, ayo kita sentik dulu ya, nak pintar ya. Nggak apa-apa, oh mau main. Nanti mau main sini. Makan bagus, BAB bagus ya. Permisi sayang. Biar sehat, nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Oke. Enggak, sudah kok. Terima kasih ya. Apa-apa. Masuk dulu. Masuk. Ayo masuk sendiri. Ayo ganti. Siku, siku, ayo siku. Ayo siku keluar. Ayo keluar. Ayo keluar siku. Sini, ayo. Sudah dibersihkan ini. Ayo siku. Siko, Siko, ayo, ayo keluar, ayo keluar. Permisi saya ambil, nggak apa-apa ya Pak? Saya nggak apa-apa, nggak apa. Biasanya dibuka langsung lari. Keluar. Nggak apa-apa, nah. Kenapa? Kenalan iya, favorit ya. Jantan ya ini Pak. Jantan nih, bakal hidupan nih. Gini, aduh, kenapa? Kenapa kok takut, gak apa-apa deh. Kita gak ngapain-ngapain kok. Aduh, imbang ya. Gini, gak apa-apa. Ini sih, kita mau lihat timbangnya. Oke, kita timbang dulu. Bentar. Mau kemana? Kita 3, 6, 3, 7. Oh, 38. 38, hampir 4 kilo. Berapa tahun ini? 1 tahun? 1 tahun, oh, Desember sih, 8 ya. 8 Desember. 8 Desember lahirnya. Gak apa-apa, maaf. Bersuhu dulu. Hampir birahi kelihatan ini. Iya. Tapi sudah ada ini betina yang siap Pak. Ini kayaknya ini hamil ini. Oh. Enggak tahu dari yang betina yang dulu Pak, yang ini kan ya, saya gabung. Saya gabungkan dulu. Saya lepas liar di sini. Enggak tahu sama ini apa yang satunya yang mudah sama yang teknis ini. Ini ya Pak. Kan dulu betina jantannya kan ada dua. Kemarin saya jual satu. Oh. Cuma medium Himalaya. Oh, iya. Cuma mau ganti yang hamil. Teknis. Ini kan 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 obat kutu Pak. Obat kutu Pak cacing Pak nggih. Kemarin kok mboten tahu misalkan. Lah obat kutu ada pangsal? Obat kutu bolehnya yang tetes. Anu niku detik niku. Kalau detik enggak boleh. Keras, terlalu keras. Itu ya revolution itu bisa. Oh, revolution bisa. Okay.
solution itu bisa. Loh dok, kemudian salah setiap lahiran tuh anak-anak pasti jamuran. Efeknya, penyebabnya apa ya kira-kira? Lingkungan yang lembab bisa. Ini kan parah ini. Semua jamuran. Semua jamuran. Pagi kalau bisa jenengan jemur. Dijemur di matahari. Sama ini harus sering-sering diganti alasnya Pak, misalkan masih jadi satu sama induknya. Soalnya penyebabnya jamur itu dari lingkungan lembab. Ini yang paling parah, dulu-dulu kan enggak. Kemungkinan anaknya 5 itu kan ini sudah 2 bulan saya pisah sama induknya, kasih induknya. Kan sudah makan sendiri. Permisi, normal ya Pak ya? 38. Iya, 38. Dulu ya sayang ya. Ini. Apa? Mau cari tangan kok? Kenapa? Jangan kusinya dulu. Enggak apa-apa. Kenesek sih ya. Kalau yang pignus mata sama hidung harus iya, tiap hari saya pakai tisu. Ya. Kalau enggak anu wes. Soalnya kalau sudah membandel itu sulit. Susah nantinya. Kalau yang merah itu warnanya putih. Sudah. Biasanya di grooming sendiri. Grooming sendiri, Pak. Mungkin Pak banyak sebenarnya. Kalau semua grooming kliniknya Mas enggak sanggup. Nah, gemuk ya yang. Gemuk ya. Dulu ya, dengerin jantungnya dulu ya. Mau kemana? Kemana sih gue sebentar. Ini induknya apa? Cebol nih induknya. Ada gennya cebol. Ada gennya kaki pendek. Manskin. Ini sama gitu nanti habis vaksin boleh mandi satu minggu. Bentar ya, siapkan dulu ya. Kamu stay di situ aja nak. Loh, rabies itu setiap di, 1 tahun. Oh, diulang bisa ya? Diulang setiap 1 tahun. Jenengan kemarin berarti bawa ke mulut sama. Iya, ke mulut. Bawa pakai pet kargo juga. Soalnya nih gila, peraturannya setiap tahun ganti-ganti. Yang tahun sebelumnya itu vaksin rabiesnya disebar di klinik-klinik. Di klinik-klinik. Okay. Yang ini kemarin langsung ke dinas sama ke perhimpunan dokter hewan itu. Kalau Sabtu libur ya puskesmas itu? Puskesmas iya. Dibalik-baliknya libur. Karena kan saya kan kerja di Sidoarjo, kalau enggak di rumah itu kan nggak bisa. Kebetulan pas waktu itu kan hari Jumat, papa pas libur itu saya bisa ya. Kalau nggak pas libur nggak bisa. Semua dengan bawa berarti Pak? Iya, anu dua, yang ini sama itu. Oh. Kan bawanya kan cuma pakai pet kargo cuma bisa bawa dua. Besoknya sudah kerja, nggak bisa Pak. Permisi anak ya. Oh nanti lah ini tahun depan dengan saya kasih jadwalnya. Soalnya misalkan hari ini puskesmas nut, nanti kapan hari gitu, di mana gitu Pak. Permisi anak ya. Kalau ini mau marah tuh disuntik banget. Dikit-dikit sayang anak pintar. Tiobat kutu parang mau marah tuh. Oke, sudah. Bu, minta tolong boleh Mbak Nian, ini sudah kira-kira sudah hamil apa belum? Oh iya, coba saya cek. Kapan Pak kawinnya? Sekitar mungkin 1 bulan yang lalu. Oh, 1 bulan. Kan apa, kalau dilihat dari putingnya?
agak pink. Kalau dilihat perutnya itu kan agak anu apa sudah kelihatan besar. Terus apa sering tidur itu kayaknya. Cici. Sudah pernah hamil sebelumnya, Pak? Sudah. Tiga kali ya. Cici. Ini kucing pertama kali saya beli ya ini. Sini sayang. Enggak apa-apa nanti. Kalau saya pegang kelihatannya hamil, parutnya kan. Cek perutnya ya. Pas 1 bulan aku lebih, Pak. Lebih katanya, kelihatannya ya. Kelihatan lebih. Sebentar ya. Kondisi perutnya tegang, Pak. Memang ini mengarah ke hamil. Ke hamil ya. Cuman berapa jumlah anaknya masih? Yang terakhir dulu cuma 3. Tiga. Cuma itu setelah kelahiran berapa hari meninggal? Mungkin anu, Mbak. Apa? Waktu hamil kan saya nggak tahu, okay. Saya mandikan, terus saya beri obat kutu pakai detik itu. Detik nggak bisa. Nah, ya. Kalau ini memang tanda-tanda kehamilan, ya. Belum begitu teraba jelas, Pak. Soalnya masih 1 bulan. Kalau di USG sudah. Ya, sudah kelihatan. Kalau ini soalnya manual. Iya, semoga hamil ya. Insya Allah hamil tadi. Aduh, kalau pemeriksaan biasa 6 minggu itu jelas, Pak. Sudah kelihatan. Oke, kelihatan jelas. Makasih dok ya atas infonya semua ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pelihara kucing. Kalau obat cacing buat perawatan diulangnya 2-3 bulan sekali, Pak. Iya. Tanggal lahirnya 8 Desember 2022 berarti. Yeah.